toleransi antar umat beragama di NTT terus terjalin secara kokoh di berbagai wilayah. Seperti tergambar pada saat pembukaan MTQ kelima tingkat Kabupaten Nagekeo yang digelar di Desa Maundai, Pulau Flores, Provinsi NTT. Dalam kegiatan MTQ yang juga merupakan festival pemuliaan kitab suci umat Islam itu, diwarnai lantunan Mars MTQ yang dengan fasih dinyanyikan oleh paduan suara orang muda Katolik Paroki Hati Kudus Yesus Maunori saat upacara penarikan bendera MTQ. Selain itu, kegiatan pembukaan MTQ juga diwarnai oleh penyambutan tarian adat dan sapaan adat khas daerah. Dalam kegiatan ini juga dilangsungkannya pengambilan sumpah Dewan Hakim oleh Dewan Penasehat MUI Kabupaten Nagekeo. Adel Heid Hilaria Meo, yang juga merupakan koordinator paduan suara orang muda Katolik Paroki Hati Kudus Yesus Maunori, mengatakan meski beragama Katolik, namun pihaknya bangga dalam kegiatan akbar dalam melantunkan lagu Mars MTQ dan lagu Indonesia Raya. Ia juga berharap agar dengan kegiatan MTQ, warga Nagekeo tetap bersatu tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Saya kan dari UMK, kami turut berbangga karena kami boleh mengambil bagian dalam kegiatan ini. Karena ini adalah kegiatan akbar, kegiatan keagamaan, meskipun kami dari Katolik, tetapi kami dipercayakan untuk menyanyikan lagu Mars MTQ dan itu merupakan kebanggaan bagi kami. Dan semoga dengan momen-momen seperti ini, kita orang muda dan juga seluruh warga Nagekeo boleh bersatu meskipun kita berbeda dalam segi agama, ras, dan suku. Lebih dari 70% kepanitiaan MTQ ini diisi oleh saudara-saudara yang beragama Katolik, ketua panitia dan semua seksi-seksi, kemudian juga paduan suara orang muda Katolik di Kecamatan Kiotena ini yang membawakan lagu Indonesia Raya dan juga lagu Mars MTQ. Dengan fasih mereka melafalkan sebagian dari bait lagu Mars MTQ seperti Baldatun, Toibatun, Warabun, Lofur. Padahal adik-adik ini adalah beragama Katolik. Inilah kekayaan Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores dan Nagekeo, di mana persaudaraan. Suasana arus lalu lintas di area kegiatan MTQ cukup padat. Namun aparat kepolisian dari subsektor Keo Tengah Polres Ngada tetap berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Dari Flores, Leader Ismail Tribrata TV, Salam Tribrata. Hamdan na'imin, hamdayuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.